Wadaw, ada layangan. Wadaw, ada lautan. Ada lautan, ada harta karun. Kalau nggak ada, ngapain aku dandan ya capek-capek jadi pirit, jadi bajak laut. Harus ada harta karun. Tapi buat dapat harta karun, kita harus buat kapal dulu ya untuk mencarinya. Langsung aja kita keluarkan palu kita. Nice. Semoga pantatku nggak keberatan atau nggak kegeplak gitu aku kawan. Ntar jackpotnya malah kejebur di lautan. Let's go, terbang. Meluncur. Wah, work guys. Inilah bagaimana cara orang keren berlayar ya. What the? Gagal. Kebawa arus guys. No. Malu apa lagi? Aku nggak bisa berenang ya kawan ya. Bajak laut tapi nggak bisa berenang, sedih. Ayo deh kawan, kita bakal coba bikin kapal terhebat supaya dapat harta karun bagus di Roblox. Hai kawan, bertemu lagi denganku bikin krim. Langsung aja lah ya, kita bikin lagi nih kapal. Kali ini desain kita lebih super ya. Nah mantap. Ini kayak udah kursi warteg guys, nongkrong di sini, mantap. Yang penting harta karun. Udah ready. Let's go guys. Kita bakal dapetin emas guys, emas tergood. Nah kali ini seimbang ya guys ya. Pantatku gak bakal kegeplak ya. Tapi kerenan tadi tuh bisa tiduran kawan. Tapi lihat deh, ini kayaknya work nih. Aduh. Woi, astaga, belum ngapa-ngapain udah kena tabrak gunung dong. Bukan gunung es ya tapi ya. Ntar malah jadi film Jack. Oh ini ada markas-markas bajak laut lain. Tapi kita gak peduli ya, soalnya mereka gak ada uang. Uangnya ada di ujung dari lautan ini guys. Kita akan mencapai gua itu untuk mendapatkan uang. Nah ini kenapa ada batu-batu dah? Guys, belok. Aduh aku gak ada kemudinya, tidak. Dikit lagi nyampe akhir, tidak. Nyampe dong, nyampe. Yes, go, no. Kapalku nyampe kawan, akunya nggak nyampe. Kita dapat 3 gold kawan. Harta karunnya 3 emas. Lumayan, gak usah capek-capek arisan. Udah dapet emas. Bantu aku guys dalam membuat kapal ini ya, supaya kita bisa dapetin harta karun. Jangan like video ini sekarang juga. Like ya. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Krim Team. Kita bakal coba untuk membuat kapal terhebat. Amin. Woi, ada balon, bisa kapal ulang tahun dong. You know what, let's go. Kita punya banyak blok sih ya kawan ya. Jadi kita mungkin bisa bikin kapalnya lebaran. Jadi sekali tabrak gak langsung tenggelam. Nah, udah cukup tebal guys. Terus kita tambahin balon guys, biar ulang tahun sekalian ya. Loh ini apaan? Nah ini kuburan apa? Oh kursi. Bentuknya kayak makam jir. Kayak batu nisan kawan. What? Ada telur. Let's go telur. Kamu akan menemaniku. Yoi. Gila. Naik kapalnya pakai kursi gaming loh kawan. Ditemenin telur lagi ya. Gila gamer bener kita ya kawan ya. Yoi. Meluncur guys. OTW harta karun. OTW juga para batu. Ini tolong ya. Belum. Jangan ya. Adaw. Ketabrak mulu ya kawan ya. Tikungan. Ini begitu tajam guys. Tapi lebih tajaman batu itu ya. Walaupun terlihat bulat, tapi kapal kita sekali tabrak, tenggelam kita guys. Malah lomba renang kita guys. Malah scuba diving kita menyelam. Orang mau nyari harta karun. Aduh, bukan jadi batu. Aduh, ketabrak batu yang sama guys. Bayangkan tapi tidak langsung tenggelam. Ngomong-ngomong balonku mana? Parah di scam kawan, cuma kotak putih doang. Nggak ada balonnya. Weh, kita berhasil lewatin satu daerah ya kawan. Dan ini ada area lain-lain lagi dong. Dan batunya makin banyak dong. Bahkan bukan batu doang kawan, dia kolaborasi dengan gear jam dinding lagi. Ini mah jam tower guys. Waduh ini sekali tabrak. Waduh ketabrak. Waduh. Masih utuh guys. Lihat guys, full power ya kita ya kawan ya. Desain kita loh. Kita bisa karir selanjutnya kah? Hebat juga. Dasar kalian ya. Nope, kalian tidak bisa menghalangiku. Waduh, yang ini bisa kayaknya kawan. Batunya udah batu karang. Jangan kena. Kita loh Langsing, lalalalala. Kita bakal melewati sela-sela batu ini ya kawan ya. Oke, itu kayaknya gak bisa dihindari sih. Geser. Aduh, kena dikit lah ya. Kebeset dikit lah, baret dikit kawan. Kondisi masih bagus. Wih, gila, aku gak nyangka kita bisa jauh ini lawan naga sih. Gak mungkin, gila, diculik kita sama naganya. Bisa apa tuh kalau diculik sama naganya? Aduh. Kita bisa turun ke bawah kah buat dapat hadiah kah atau lurus? You know what? No! Culik aku lagi dong. Oh, ini tempat telurnya, guys.
Inilah rasanya terkunci di luar rumah, guys ya. Yai, goldnya 23, guys. Lumayan, guys. Kita bakal coba desainnya yang sama. Kita bakal coba masuk ke dalam naga yang tadi ya. Terkunci di luar, bayangkan. Nah, udah sama persis nih, kawan. Mau tambah kipas gak? Let's go lah ya, tambah kipas biar makin cepet, guys. Wow. Go. Nyalah kipasnya nggak muter, guys. Belum bayar listrik apa? Kipasnya pajangan, bayangkan. Aku loh cuma pengen harta karun. Dan kastel yang tadi, aku penasaran di dalamnya. Aku lo delivery telur, guys. Nah, ini seharusnya aku diculik kawan sama naga ya. Naga genit ya. Heh, sini naga. Yes, culik. Yeah. Baru kali ini ya kawan, aku senang diculik. Parah. Ayo, anjur. Bangun. Masuk gak? Masuk lah, guys. Gak bakal telat ya kita sekarang ya. Harta karun, guys. Yeah, dapat emas kita banyak, kawan. Yoi. Egg of hidden treasure. Komplit kawan, event Easter egg selesai ya, dan kita sosial balik deh. Oh iya, ngomong-ngomong di sini kawan, di sini ada quest, kita bakal coba main questnya ya. Ada banyak bedah. Yuk kita coba main soccer yuk, sepak bola guys. Let's go start quiz. Oh ini kawan sepak bolanya ya. Di sini kita mesti golin kah? 1, 2, 3. Aha. Gak ada tenaga guys, lemes kita. Oke fine, kita pakai ini aja lah block ya kawan. Bum. Go, go. Serius gitu aja kawan. Gol guys. Gol ini mah. Menang ini mah. Ini juga ada rintangan kawan. Duri-duri. Tak bisa. Tak kena. Gol ini. Ini ada apaan guys? Ada power guys. Yoi. Gol. Kita dapat 40 blocks guys. Dan kita dapat telur baru lagi. Delivery aja telur terus ya kawan. Terus ini telur buat apa? What is this? Laser. What is that? Man, buat apa itu man? Sini apa? Oh ini bisa kita lempar-lempar kan? Man. Oh, buset, meninggal kita begitu woi. Belum berlayar udah meninggal. Berarti satu quest sudah selesai ya kawan ya. Jadi sekarang kalau misalnya kita build kapal, ada blok baru. Yoi, keren guys. Yuk kita coba main quest lagi ya kawan ya. Supaya kita dapat barang-barang lebih bagus lagi nih. Buat bangun kapal super kita. Lah ini kenapa ada yang main sepak bola di atas laut? Gak ada akhlak woi. Hukum bumi dihargai please lah ya. Masa air naik mobil guys. Ramp lah ramp. Nah, meninggal woi. Lava semua. Bajak laut malah berapi-api guys. Kita mesti manjat ya kawan ya. Ya. Ngomong-ngomong kita dapat sepak bola loh dari quest yang tadi loh. Kayaknya benar bisa main sepak bola guys di lautan ya. Nah, ini gimana? Oh, kita mesti loncat ke sana kah? Oke, kita bakal bikin fondasi dulu kalau gitu. Nice kapal guys. Gila full power ini kawan. Ya kawan duduk. Go. Oh iya, cara jalannya gimana? Taruh bola apa? Ego bola. Ya elah. Oh, atau mungkin emang bolanya guys yang mesti lewat. Go. Bisa ini kawan. Ini dikit lagi. Yuk coba main sepak bola guys. Go. Bisa ini kayaknya guys. Ah bodo amat lah. Oh ya, kapalnya bisa didorong guys ternyata ya. Berarti kita bisa berselancar. Kita perlu sesuatu kawan buat dorongnya. Oh mungkin ini bolanya. Bisa coy. Bisa do. Bisa jatuhin. Tidak, salah dorong. Malah kebakar kita tidak. Kita bisa taruh agak tinggian gak sih? Nah kayak ginilah. Nah ini buat tempat si bolanya ngedorong kawan. Terus kita taruh bola di sini. Seharusnya dia ngedorong dengan sempurna. Dikit lagi guys. Kita dorong pelan-pelan ya. Nah, kedorong dong. Ayo, loncat. Ya, dikit lagi. No. Kita bakal bikin kapalnya tinggian. Nah macam inilah tinggi guys. Nah, udah nih. Nah, gila ini sih ready ya kawan ya. Let's go guys. Bola, dorongin aku bola. Ayolah, dikit lagi tuh. Nah. Ayo kawan, bisa ini. Loncat. Yo! Berhasil kawan. Aduh, tenggelam tolong. Aduh, nggak lava, nggak air. Tenggelam semua guys, ke bawah arus kita. Berhasil kita easy peasy. Terus kalau udah seharusnya selesai dong quest ya. Nah, end quest. Geser. Kita dapat tadi apa? Apa ini kawan miring-miring? Cobaan-cobaan tadi hanya demi mendapatkan yang miring-miring kawan. You know what? Saatnya kita buat kapal idaman kita ya kawan ya. Pertama, kita bakal bikin fondasinya dulu kawan. Dan aku tahu fondasinya pakai es aja ya. Kita korbankan es batu ini guys. Oh iya, kapal ini juga perlu perlindung kawan. Ini itu sebagai penyangga batu. Jadi tabrak semuanya, tabrak. Terus buat lantainya, kita bakal taruh batu bata. Buat rumah beneran aku ini kawan. Terus kita pasang yang miring-miring guys. Gila udah kayak traktor loh. Traktor ini guys. You know what, kita kelilingin lah ya kawan ya. Kita kelilingin kapal kita sama ini. Ya yang penting pasang lah ya. Yeah. Udah malas kawan gergetan masangnya ya capek. Oke udahlah ya begini ya kawan ya. Kayak kapal pecah. Kapal pecah beneran dong. Let's go meluncur guys. Yoi gila. Kita loh siap nabrak apapun. Batu karang, batu apa. Waduh
Kau udah terpisah duluan kawan sebelum melawan apapun. Woi, kau udah hancur duluan. Kau udah pecah duluan. Tapi kalian gak tahu ya kawan, yang gini-gini ini itu design overpower guys. Liatin aja kita bakal menang ya kawan ya. Bakal lewatin banyak area. Nah kita bakal santuy aja santuy. Waduh, santuy-santuy kena tabrak guys, tolong. Bisa ini. Nggak lihat guys, wow, pecahan-pecahan kita itu bukan berarti nggak ada gunanya guys. Ada gunanya buat ngancurin batu-batu di depan guys yang menghalangi kita. Kapal pecah-kapal kepecah gini keren loh, kuat loh, lihat. Masih kokoh kelihatannya cuy. Oh, ini ngomong-ngomong ada kupu-kupu ya, gede juga ya. Untung bukan kecoa terbang guys. Serem juga. Bisa nggak tabraknya bagian depan aja ya, jangan bagian belakang woy. Bagian belakang tipis woy. Woy. Well, atau nggak usah kena sama sekali, enak juga ya. Oke, yang ini area naga guys. Kalau aku nggak bawa telur, soalnya naganya nggak nyulik aku ya seharusnya. Oh, dia nggak nyulik guys, nggak nyulik. Go, 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 go. Sempatan, sempatan, go. Jangan sampai kena api tuh naga ya. Ini naga lagi gabut apa kawan ya, saking gabutnya ya. Dia malah panasin air loh, ini air laut dipanasin guys. Dijadiin Indomie, bayangkan. Jangan kena aku, please, sip. Oke, tempat selanjutnya nih kawan. Kita belum sampai sini. Wow, keren betul. Ini kayak gua bercahaya guys. Kita bisa dapat duit banyak ini. Yakin nih, harta karun kita banyak ini ya. Bisa buat arisan 5 minggu guys. Sumpah kawan, gini-gini desain kapal kita hebat juga loh. Jangan pernah menilai buku dari covernya guys. Dari sampulnya, jangan. Lihat, gini-gini pro loh. Wow, rata guys, rata. Batu karang pun lewat. Tapi sumpah kawan, laut macam apa yang banyak jebakannya? Nggak juga. Lah ini kosong. Ini santuy guys. Kira lautan pada ngeprank ya kawan ya. Batu di mana-mana. Wow, ada jalan guys yang membuat kita tidak bisa jalan kapalnya nanti. Naik. Batunya di bawah dong. Buruan-buruan. Go, 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 go. No, airnya habis. Ternyata begitu. Atau kena tabrak guys. Masih bertahan loh. OP loh kita. Yuk naik yuk. Naik naik. Kok begitu? Kok di prank guys? Kok jalan lagi? Kapalku lewat loh. Ya lumayan lah ya kawannya, goldnya banyak guys. Tapi mesti buat ulang lagi, kapalnya capek. Tahu ah males. Terus bisa buat apa sih mas ini? Bisa buka chest guys. Yuk kita buka chest paling mahal yang bisa kita beli ya. Dapat blok 24. Kenapa harta karunnya malah buat bikin kapal lebih keren lagi? Kapan selesainya? Banyak pemandangan, banyak harta karun, bodoh amat. Buset, harta karunnya banyak banget dan dikasih mulu guys. Oke deh kawan, kalau gitu sampai sini dulu ya kawan ya. Kita bermain Roblox Build a Boat for a Treasure. So, boleh kali kawan tinggalkan like di video ini. Dan boleh kali kawan share video ini. Dan yang belum subscribe, boleh kali kawan subscribe-nya. Join Cream Team. So, aku bikin Cream. Thank you watching. See you next time. Goodbye.